pemimpin upacara memasuki lapangan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Laporan di tengah, mulai tempat. Barisan disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan. Seluruhnya istirahat di tempat. Dek. Siap. Dek. Lapor, pembina upacara dipersilakan memasuki mimbar kehormatan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepala pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara dapat dimulai. Lapor, upacara peringatan hari ulang tahun PGRI ke-74 siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Jalan tepat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Serong kiri kanan. Gerak. Empat langkah ke depan. Jalan. Laksanakan. Thank you.
dipimpin oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pengucapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu himne guru oleh seluruh peserta upacara. Kode etik guru Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. 6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi
guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pembacaan ikrar guru. Ikrar guru Indonesia. 1. Kami guru Indonesia. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita. Adalah pengemban dan pelaksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembela dan pengamal Pancasila. Pembela dan pengamal Pancasila. Yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia, kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi, bersatu dalam wadah organisasi Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia membina persatuan dan kesatuan bangsa, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan, yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia, kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia, menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi, sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, dalam pengabdian terhadap bangsa, negara serta kemanusiaan, negara serta kemanusiaan. Pembacaan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Komandan Israt Gerbal. Gerak. Pendidikan dan Kebudayaan. Pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Rahayu, selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi hari ini dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorik. Mohon maaf, tetapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus kepada semua guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda
kewalahan. Anda frustrasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar demokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidakpercayaan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru! Merdeka belajar, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Rahayu. Jakarta, 25 November 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Hari Guru Nasional tahun 2019, untuk itu ya Tuhan kami mohon berkat dan pendampingan-Mu dari kami hari ini secara khusus. Ya Tuhan Maha Kuasa, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momen untuk merenungkan dan meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju kemajuan abad 21. Ya Tuhan Maha Rahim, kami sangat mendambakan guru-guru menjadi pendidik yang sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Semoga guru menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa, sehingga bangsa kami memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan, berbudi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Allah, kami muliakan guru kami kiranya mampu berkarya bermakna bagi anak bangsa, secara khusus di SMP Negeri 2 Pangururan ini. Ya Allah Tuhan Maha Pengasih, limpahkanlah rahmat dan kasih kepada kami masing-masing. Turunkanlah ilmu dan hikmah kepada kami agar mampu menjadi hamba-Mu yang selalu belajar dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami kekuatan menghadapi godaan dan cobaan. Berikan kami keikhlasan berkarya dan mengabdi. Ya Tuhan, berkatilah juga keluarga kami masing-masing. Ya Allah Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Kepada-Mu kami mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kami. Tuhan, tetapkan hati kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar dan menyelamatkan.
Tuhan Allah Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selesai. Bacara selesai. Laporan selesai. Laporan diterima. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepala pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Dalam rangka penyerahan bunga, guru sepeda baik dipersilakan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Dalam rangka penyerahan bunga, supaya guru sepeda baik untuk menuju tempat yang telah disediakan dan siswa menyerahkan lagu berikut agama bahwa menyelamatkan itu bukan kemudian I'm
Thank you.